Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Mutafaridli, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya menyambut baik kegiatan Spekta tahun 2022. Kegiatan Spekta ini merupakan training wajib bagi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Setelah mengikuti Spekta, nanti akan disajikan training yang selanjutnya, yaitu grade, dan menjelang wisuda, setiap mahasiswa di UMP juga akan diberikan training berupa sukses. Kegiatan Spekta tahun ini dilaksanakan begitu meriah, dilaksanakan secara luring, dan setiap mahasiswa baru mendapatkan informasi-informasi serta pelatihan-pelatihan yang begitu inspiratif dari para narasumber dan trainer yang sudah terlatih serta berpengalaman. Trainernya enak banget, keren banget, terus bisa bikin kita membaur, terus suasananya juga meriah banget. Pesan aku ke depannya, semoga Spekta tahun depan jauh lebih meriah, jauh lebih happy, jauh lebih keren. Mendapatkan banyak pelajaran dan pemahaman dari mentor-mentor yang hebat dan mendapatkan pesan-pesan yang penting untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik ke depannya. Mendapat wawasan dan ilmu yang sangat banyak untuk bekal kelak aku nanti. Dan buat teman-teman, jangan lupa ikutin Spekta 2022 karena ini training yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya menghimbau kepada setiap mahasiswa untuk mengikuti Spekta ini dengan baik dan tentunya akan menjadikan Spekta ini sebagai bekal untuk mereka kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam kegiatan Spekta, mereka akan diberikan materi-materi berupa soft skill, keterampilan berpikir, berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan spiritual, dan keterampilan emosional. Mudah-mudahan kegiatan Spekta tahun 2022 ini berjalan sukses dan lancar, serta membawa manfaat bagi segenap mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.